guys, sebelum kalian lihat video ini, jangan lupa untuk tersenyum, selalu bersyukur, dan selalu bahagia. Jangan lupa di subscribe juga channelku. Bye bye. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, sekarang aku ditemenin sama El Puput. Hai. Kalian tebak kita mau ngapain sekarang? Aku mau nantangin El Puput untuk makan citrus. Kamu pernah makan citrus ini enggak sih sebelumnya? Pernah sih, tapi bukan citrus ini. Enggak, maksudnya pernah si Teteh ini pernah enggak? Belum. Belum pernah? Belum beli. Ini tuh menurut aku citrus paling enak di Tasikmalaya. Serius? Siapa? Si Teteh apa gitu? Nanti aku cantumin si tetehnya. Ada kok udah tadi. Isinya ada apa aja itu? Yang namanya citrus itu pasti isinya ya usus. Gak mungkin yang namanya citrus isinya sosis, gak mungkin. Kalau yang untuk di luar Tasik ada yang tahu ini gak? Tolong komen di bawah kalau misalnya ada yang tahu. Ya udah, langsung aja kita sekarang untuk makan citrus. Citrus terenak di Tasikmalaya. Kita pakai atom dulu ya. Harusnya sama mana sama doi isinya cincin. Cincin, oh maksudnya dimakan terus isinya pas waktu digigit cincin gitu. Enggak, ini surprise ya. Oh surprise. Ini kode nih buat cowoknya Puput. Oke, aku cobain ya. Enggak, makannya langsung dipegang sayang. Dipegang. Iya, okay. biar ususnya itu gak berantakan. Nih guys, ini ya. Dalamnya udah ulala. Bukan lagi. Nah kayak gini nih. Nih sebelumnya kita udah cuci tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana waktin ada banar. Gak salah lagi kan? Bumbunya enak banget. Dan aku gak ada bumbunya. Enak kan? Tapi ini selain usus ada apa lagi ya? Kayak usus aja. Sumpah enak banget loh. Open order enggak? Guys, El Puput ini tuh teman aku. Dari SMA. Dulu kita tuh enggak berteman. Sempet musuhan gitu loh. Gara-gara ngerebutin satu cowok, udah gak usah dibahas, nanti cowoknya kepedean ya. Jangan, Mbak. Gak jelas, ngapain sih? Aduh, ini enak banget. Tapi gak tahu ya. Bisa sedekat ini. Dan dulu kita pernah selek gitu, gara-gara cowok, gak tahu dia duluan atau aku duluan nih. Kakak yang rebut atau aku yang rebut? Menurut versi si cowok itu sih sama aku dulu, baru kenal kamu. Tapi cowok itu bilangnya sama aku dulu juga. Katanya dideketin Kak Rere. Aku sih pernah lihat kakak tuh chatting. Aku tanya, dia gangguin Dita. Anjir, yang bener. Serius, dia gangguin kita katanya. Aduh guys, barusan kita kena suatu masalah. Ternyata kamera aku abis baterai, jadi ini lanjut dari kamera HP. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ada alasan untuk berhenti ngevlog. Banget. Tadi kita lagi ngobrolin apa sih sebetulnya? Ngobrolin cowok, ngobrolin muka, mantan. Jadi tuh aku lagi jam terbang. Aku kutinnya tuh ngejang Tasik guys. 2016 ya? Kabupaten Tasik 2015 di Jabar 2016. Cita-cita putri Indonesia tapi pipi nggak kesampaian. Dia jago nyanyi. Oh iya? Kamu bilang nggak sih makan sambil nyanyi? Serius ini tuh pedes banget. Tapi enak banget, ini luar biasa. Gak mau minum gak? Gak bisa aku nyanyi kalau pedes gini, gak bisa. Pedes? Gak. Mau nyanyi apa? Masain. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal takut nangis. Lanjutin keadaannya. Kau bukanlah untukku. Siapa? Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia. Aku tak apa. Dia
biar aku yang pura-pura lupa. Ada, aku punya satu mantan yang gak berani. Aku tahu nggak? Mantan apa mantan ya? Sampai kering apa nggak? Sumpah enak banget. Enak sih. Tata. Ini tasiknya di mana ini? Tasiknya di mana, kasih tahu dong. Nanti aku cantumin. Karena kuliner tasik itu banyak. Ya kuliner tasik itu banyak. Nanti aku kedepannya juga bakal ngevlog tuh. Makanan. Semacam kayak makan-makan yang kayak gini-gini tasik enak, loh. Enak. Aku ya tinggal di Bandung, tinggal di Jakarta, pasti rindunya tuh makanan-makanan di Tasikmalaya. Karena memang enak, Beb. Tasik tuh mecinnya kuat banget ya nggak sih, kayak kalau misal makan yang di luar. Enak. Iya di Bandung gitu. Ada kurang. Di Bandung juga tapi kurang ya? Semacam kayak cimol-cimol yang kayak gitunya tuh kurang kalau di Bandung. Soalnya enggak pakai bumbu apel. Mending masak sendiri kan. Dan aku kemarin sempat kepo-kepo karirnya ternyata di pemasak ya. Pemasak sih. Bikin apa? Mie ayam. Mie ayam. Oh iya. Mie ayam. Ya udah nanti nasepok kita bikin mie ayam ya. Karirnya jago masak, mie ayamnya enak. Iya, mie ayam neng-neng namanya. Aduh. Itu resep mie ayam abang-abang. Kamu tau gak sih mie ayam abang-abang pinggir jalan? Ya itu aku resepnya tuh dari mereka orang. Bukan abang mana? AA kalau yang ono. Oh iya, lupa dulu. Guys, tapi thanks banget loh Ustaz ya. Udah bikinin ini. Jadi aku tadi kan, aku sebetulnya kenal sama usus ini tuh. Tau sama usus ini tuh dari temen aku, Anne. Tadi gimana belinya? Aku tahu bahkan aku yang ambil sendiri, cuman aku tidak tahu itu. Ciuntung kalau nggak salah. Alamatnya. Where? Ini isinya banyak. Tadi isinya banyak udah aku makan sih. Kamu habis berapa? 2. Aku 3. Enak atau nggak? Nyoba. Kamu tuh lagi pedes-pedes dan kayak gini, kamu harus nyanyi. Nyanyi apa dulu? Ingin ku bunuh pacarmu. Saat dia cium bibir merahku di depan kerah mataku, hatiku terbakar jadinya cantik. Aku cemburu. Meskipun aku pacar rahasia. Meskipun aku selalu yang kedua, tapi aku manusia punya sakit hatinya. Aku sih yakin aku kedepannya bakal kalau sama kamu ya ngobrolnya tuh kayak sambil makan sambil nyanyi kayak gini. Dua apa? Dua gembil. Meskipun aku percaya rahasiamu. Mau lagi? Tekan enak kan? Meskipun aku selalu yang kedua, tapi aku manusia. Harusnya nanti kita nyanyi kak. Tapi nggak pedes-pedesan gini, nggak pedes-pedesan ya. Gini. Ini sih challenge ya. Jadi challenge-nya tuh challenge nyanyi sambil makan pedas. Ah gila, gak konsen. Gini nih, apa? Yang udah sakit hatinya, paling sakit gimana nih? Rasa yang paling sakit. Apa? Ceritain dong kakak. Rasa yang paling sakit yang pernah aku alamin. Iya. Apa? Ini dari cowok apa gimana? Iya. Apa dari semuanya? Dari cowok aja deh. Kita buka-bukaan. Geng. Apa noh? Aku yang paling sakit itu ketika harus memutuskan untuk berpisah bersama seseorang yang menurut kita harus, yang kita cintai, tapi kita harus memutuskan untuk berpisah itu. Oh, gitu. Dan itu ada, masih ada orangnya ya, masih ada. Ya ampun, perasaannya pedes perasaannya. Enggak sih, masih ada. Dan harus memutuskan untuk berpisah itu. Sakit. Kalau paling ada nggak yang bikin kocak gitu? Maksudnya? Pengalaman pacaran tapi yang bikin benar-benar ketawa-ketawa. Iya, ada. Flashback, kita tuh seneng gitu, seneng. Ada dong. Contoh. Yang kemarin-kemarin lah. Oh. Ini apa sih?
tentang kemarin-kemarin. Sepertinya aku tahu. Ini pedes banget tapi enak, gimana sih, Mbak? Ini tuh 10 ya. Aku tadi beli 10, harganya tuh 1.500an dan ini sampai 4, cuy. Aku udah enggak kuat, udah kenyang. Aku juga pedes. Enak banget. Oke. Okay. Mungkin nyanyi lagi terakhir. Nyanyi lagi. Yang terakhir. Makannya udah, tinggal nyanyinya dan closing sekarang. Oke, apa? Nyanyi pura-pura lupa. Ya ampun, berkesan banget lagu. Ini emang berkesan banget. Ya mati lah. Ya ampun. Ya ampun. Bagus banget loh ini ending. Kau bukanlah untukku, jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak akan. Biar aku yang pura-pura lupa. Cukupkan sampai di sini aja. Hidup lagi. Hah? Yuk closing yuk. Lucu banget loh. Serius ini lucu banget. Oke guys, lucu banget barusan. Tadi pertama kameranya yang mati, terus barusan lampunya yang mati. Ya udahlah, langsung closing aja. Berarti kita tidak ditanyakan untuk bikin vlog ya, tapi bakal aku upload kok ini. Ya udah, asal jangan perasaan aja. Yang mati ya. Perasaannya. Ya udah guys, terima kasih banyak yang udah nonton barusan kita. Dan buat yang main-main ke Tasikmalaya, jangan lupa untuk pesen Citrus ini. Nanti aku enak banget ya. Kasih tahu Kak, nanti kasih tahu ya. Ya closing. Jangan lupa di-like, di-subscribe dan diaktifin tombol loncengnya dan jangan lupa follow Instagramnya Puput, @puput. Nanti aku bakal taruh di sini. Dan Instagram juga. Dan Instagram aku juga ya bakal aku taruh di sini. Ya udah, terima kasih guys. Bye. Bye. See you. Bye. Terima kasih Puput.